Selamat malam teman-teman. Bersama saya Rinbabo di Crafting Village and Small Town. Di episode dekorasi my bedroom. Well, sekarang lagi hujan ya, aku kehujanan nih. Oke, jadi hari ini bakal saya bawa teman-teman masuk ke rumah dan kita bakal lihat, kita bakal dekorasi kamar tidurku hari ini. Let's go, kita masuk dalam soalnya aku udah kehujanan. Ayo masuk, dingin. Oke, ini adalah bakal aku jadikan living room nanti. Well, jadi nanti kita bakal dekorasi di sini juga. Terus di bawah ini nanti bakal aku jadikan kitchen. Well, dan di sini di luarnya, wow. Ini udah saya tanamin bunga yang gede-gede itu, yaitu dengan modnya flower craft. Yang ini bakal aku tunjukin. Ini flower craft. Oke, aku bakal coba. Kita bakal coba tanam satu ya. Engine. Oke, kita tanam ini aja deh. Aku bakal coba deh, biar teman-teman bisa lihat gimana bikin bunga-bunga gede gini ya. Oke, kita ke sana. Nanti sini nih, di sini bakal aku, kita bisa mancing ikan. Well, lihat bawahnya banyak apa tuh, octopus. Ngeri banget. Terus di bagian sini nanti bakal aku taruh payung dan taruh kursi malas biar bisa relax, liatin pemandangan indah, liatin aku tenggelam. Oke, kita tanamnya di mana ya? Oke, di atas saja. Di sini aja kita tanam. Ya, jadi tinggal tanam gitu, terus kita kasih bonelnya. Wow, sih, udah jadi bunganya. Jadi gampang banget. Jadi teman-teman kalau pengen download, boleh download ya. Soalnya ini untuk mempercantikkan world kita gitu. Well, mantap kan? Well, jadi sekarang kita, tujuan kita adalah ke bedroom. Jadi sekarang kita naik atas karena bedroomnya ada di atas. Nah, ini rumah yang saya bangun, walaupun gak gitu cantik, masih lumayan. By the way, ini lampu monoblox yang aku bikin. Aku crafting dari monoblox, dan bahan-bahan ini saya bakal coba kasih tahu teman-teman, itu pakai modnya Mind Painter. Saya coba satu biar teman-teman nanti tahu caranya gimana. Ini ya, tinggal potong. Well, sudah. Oke. Terus kita tinggal pasang. Nah, yang di atas-atas ini semua sudah saya pasang. Biar kelihatannya rapi gitu. Oke. Terus di sini saya bikin balkoni untuk lihat view-view. Nanti kita bakal bangun McDonald's. Bangun Starbucks, ice cream shop, cake shop, bakery. Kita bakal mempercantikkan village dan town kita satu persatu. Jadi teman-teman jangan lupa like dan subscribe-nya biar tetap bisa ngikuti video-video berikutnya. Oke, kita naik ke atas. Ini adalah kamar tidurku. Sama ya, saya juga udah taruh lampu ini ya biar mempercantikkan ruangan ini. Well, ini adalah Jamie Craft. Ini Jamie Furniture. Ya, ini nih blind. Jadi kita bisa kalau malam kita bisa naikin. Nanti kalau udah pagi panas baru kita taruh lagi di bawah. Well, jadi ini kamar yang saya ingin dekorasi.
yang wall putih-putih ini bakal saya kasih warna-warni. Caranya saya pakai box satu lagi. Ini saya hapus dulu. Yang saya perlukan adalah ini squishnya untuk menghapus. Ini pen brush, warna pen yang saya mau. Ini pakai modnya yang namanya open block. Jadi kalian bisa download open block yang ini. Nah, saya subkan, jadi teman-teman bisa download di open block. Well, di sini banyak banget. Terus dia ada lagi yang namanya drawing table. Well, saya bakal coba satu drawing table. Dan yang kita perlukan adalah tunggu ya, unprepared ini stencil, unprepared stencil. Jadi kita bisa taruh sini, kita bisa mana unprepared stencilnya, kita taruh sini. Oops, kok nggak bisa, salah ya, kayaknya bukan ini ya. Salah. Unprepared stencil, kita taruh di sini. Kita taruh, terus kita bisa draw. Kita mau yang bentuk mana, kita pilih. Kalau sekarang saya perlunya yang ini, yang love. Tunggu, yang love. Loh, kok makin banyak sih? Hai, tak ada sini aja. Oke, yang love mana? Love. Ini. Oke. Dan kita bakal coba. Jadi, saya bakal selang-seling. Aku perlu satu macam lagi untuk bukain. Aku lupa nih untuk bukain stensilnya. Ini big metal ball, udah penuh nih. Jadi tinggal kita shift click. Nah, shift click kanan ya. Eps. Oh, jadi ini kita pasang. Pasang. Bakal kita dekorasi ruangan kita dengan warna-warni. Oh ya, salah terus nih. Soalnya dia ada banyak. Oh, bisa. Oke. Kalau bagian sini mungkin aku enggak, soalnya nanti saya bakal taruh rak baju. Jadi enggak saya dekorasi sana, enggak saya ngepen di sana, soalnya nanti bakal tertutup juga sama aja. Jadi gini ya. Terus udah siap, aku milihnya yang warna-warni. Jadi kurang satu nih, kurang yang hijau. Nah, tunggu, soalnya warnanya udah saya setel ya. Lah, mana? Aku lupa ambil kali ini ya, seperti ini. Aku lupa kasih tahu, ini pen mixernya. Jadi kita perlu sand dye, magenta dye, insect, dan jelen yellow. Jadi kita taruh milk, kita tinggal pilih warna yang kita mau. Misalnya mau merah, mau sekarang yang saya mau ini warna hijau. Jadi kita tinggal mix, tunggu prosesnya. Nih, tunggu prosesnya, dia lagi proses nih.
Kita tunggu prosesnya. Kalau udah selesai, lama. Nih. Nah, pen kita selesai, kita tinggal ambil. Jadi aku perlu yang warna ini. Jadi ini bakal saya kasih warnanya selang-seling. Kita pen yang ini. Oops, ya nggak apa-apa deh. Biru. Ini oranye. Ungu. Warna apa lagi belum? Oke, kayaknya udah 6 warna. Kurang mana apa? Oranye udah, kuning udah, merah udah, biru udah. Oh, merahnya tadi saya taruhnya nih, oranye. Oke, well, jadi kita bakal kasih warna selang-seling gitu. Terbang nih, oranye kasih hijau, atasnya kasih pink, kuning lagi, merah di atas, biru, apa oranye ya? Oranye udah, hijau. Blue ya, blue. Ini warna-warni nanti bakal cantik sekali. Ruangan kita bakal jadi warna-warni seperti pelangi. Merah, oranye. Bingung saya. Warnanya banyak banget, aku jadi bingung. Pilihnya pun bingung. Yang mana belum, yang mana udah. Jadi asal-asal aja gitu. Gak apa-apa deh. Yang penting cantik hasilnya. Tapi udah, hijau. Terus lagi oranye. Aku suka oranye tepat. Ini oranye udah. Apa ya? Ya gak apa-apa deh. Jadi ini nanti cantik banget. Aku suka deh warna-warni gini ya. Seperti pelangi gini, cantik nggak menurut kalian? Hijau, ya udahlah, nggak apa-apa, ini aja ganti birunya, terus ininya kasih kuning lagi. Well, ini sama aja, jadi nggak bingung aku, habis aku bingung. Pilihnya bingung warna apa ya, aduh lupa lagi kan. Soalnya ini kabar ops. Ini warnanya kita selang-seling gitu biar kelihatannya warna-warni pelangi gitu cantik. Well, ini kasih biru, kasih kuning, kasih pink, hijau, merah, warnanya di ops. Ini enak ya, bisa kalau salah bisa langsung dihapus gitu kan. Oranye. Apa lagi sini kasih warna apa? Kasih warna. Ini kayaknya aneh. Oh enggak, bagus kok. Bakal lagi kasih warna ini. Kasih warna kuning di atas, di bawahnya kita kasih warna oranye. Mak, oranye. Udah, ini ganti oranye, ini ganti. Ya, well done. Udah kan, siap kan? Terus, oke, ini aku simpan dulu. Soalnya warna ini susah banget aku. Oh, udah ada.
yang enggak ada yang hijau aja. Oke, aku hapus, 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 hapus. Oh, udah ada, hapus, 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 hapus. Jadi ini pun udah enggak perlu lagi. Jadi kita tinggal shift klik, keluarin semua. Jadi wall kita jadinya warna-warni di apa tuh dengan background putih gitu. Cantik kan? Jadi warna-warni gitu. Jarang loh Minecraft ada apa tuh fitur kayak bisa di kan warna-warni gitu kan. Jadi mod ini memang luar biasa, aku suka banget. Ingat ya nama nama modnya Open Block. Nanti bakal saya taruh di deskripsi, deskripsi bawah. Jadi kalian link-linknya di bawah. Ois. Jadi nanti teman-teman misalnya pingin bisa download aja. Well, by the way, aku ini pakai texture packnya Dragon Dance. Aku nggak punya shader ya, soalnya laptop aku nggak mempan kalau pada shadernya, dia bakal ngelag banget. Jadi ini nggak ada shadernya. By the way, warnanya tetap begitu cantik, soalnya aku pakai Dragon Dance texture pack Dragon Dance. Cantik banget kan? Jadi teman-teman yang nggak bisa pasang shader, jangan kesel. Kita bisa juga pakai tekstur Dragon Dance ini karena warnanya cukup cantik, udah cukup walaupun tanpa shader pun udah bagus gitu. Oke, well, udah siap. Nah, sekarang kita mau, ini kan lagi kosong. Yang saya perlukan mungkin adalah bentar. Oh, enggak. Yang saya perlukan vas. Ini udah saya enggak perlu lagi. Kanvasnya taruh di sini dua, dan saya mau taruh saya mau taruh beside table, dan bednya saya nggak pakai yang ini. Kalau ini modnya Decocraft, tapi aku nggak pakai Decocraft soalnya aku kurang suka sama beddingnya. Jadi saya ganti aja ke carpenter block, soalnya ini nanti kita bisa ganti beddingnya seperti ini. Oke, kita ganti beddingnya. Ini cocok sih, aku suka, tapi aku lebih suka yang ini sih. Yang mana? Yang ini kan cocok sama wall painting kita. Jadi ini, ups, warnanya coklat. Oke, nggak apa-apa. Jadi yang di sini kemungkinan kita perlu coklat. Kita cari yang coklat. Brown, kita pilih brown, warna yang cocok sama dengan itu. Ini kayaknya agak. Kita coba ya, apa cocok enggak sama dengan ini, sama dengan bisa table kita. Nggak apa-apa, kita coba. Kayaknya kegelapan, tapi nggak apa-apa sih, menurutku sudah oke. Jadi gitu aja, nggak apa-apa. Terus sudah di sini, sudah bagian sini, tapi aku mau tambahin aja alarm clock untuk bangunin saya tiap pagi ya. Terus aku mau taruh bunga. Enggak, aku taruh lampu aja. Lampu.
yang ini, yang jammy furniture. Okay, well done. Kita taruh ini alarm clocknya dan lampunya di sini. Terus. Okay. Terus bagian sini aku mau taruh dresser. Aku mau taruh dresser di sini ya. Dan atasnya saya mau taruh nggak mungkin dressernya kosong kan, kita bakal taruh sisir lah, apalah, parfum lah, parfum warna ungu. Jadi nanti bakal taruh ya udah bisa tadi. Nah terus lagi kita taruh pot. Ini aku pakai satu lagi garden stuff, potnya cantik gede lagi. Aku perlu soil, terus bunganya saya pakai flower graph yang tadi, flower graph. Mana cara di sini aja deh, ini aku pakai warna ini aja, warna saya taruh di sini, masukkan soilnya dan bunganya. Wah, udah. Okay, terus bagian sini saya mau dekorasi rak. Tunggu, ini aku hapusin dulu biar enggak kepenuhan. Raknya aku mana? Rak. Self. Yang bukan ini. Ya, yang ini ya. Harusnya yang agak gelap soalnya, ya nggak apa-apa deh, tapi harusnya gelap sih soalnya aku, ya yang gelap aja. Ini aku taruh di sini dan saya bakal dekorasi baju-bajunya. Saya pindah. Udah saya sediain, soalnya nggak capek-capek apa tuh cari lagi, soalnya lama kalau mau carinya satu persatu. Jadi saya sediain, saya taruh di chestnya, jadi kita tinggal ambil dan tinggal dekor. Jadi caranya gini, kita bakal kita bakal pasang gini, terus kita tinggal taruh. Ini. Nah, jadi seperti begini nanti. Topi, baju, celana. Nah, kalau ini untuknya kacamata dulu, baju, legging, sepatu, ini lagi, ini bajunya saya ambil dari modnya Juju Clothing Craft. Jadi teman-teman kalau misalnya pingin download, ya cari aja ya Juju Clothing Craft.
yang ini, Juju Clothing Craft. Ya, jadi teman-teman kalau misalnya ada baju lucu imut kan, pengen juga silakan download di Juju Clothing Craft. Nanti saya bakal kasih linknya. Ini bagnya, sepatunya. Nah, jatuh sepatunya. Well, udah kan? Nah, bagian sini saya bakal kasih lagi satu mod, yaitu better storage. Aku kasih run first ini. Jadi seperti rak baju kita ya. Nah, jadi ini terus ada lagi bagian sini. Bagian sini aku kasih shelf, tapi shelfnya beda, shelfnya yang ini ya. Ini satu lagi custom NPC. Oh ya, aku lupa kasih tahu, by the way, rok ini bukan dari cucu ya, tapi dari custom NPC. Ketinggian banget di sini boleh. Jadi di sini kita taruh boneka-boneka. Props toys. Ya, kita taruh boneka. Kita pokoknya kita dekorasi aja yang kita suka gitu kan. Apa ini? Enggak. Coba deh. Tempat lain ada enggak yang lucu? Christmas tree-nya gede enggak ya? Apa, kita coba aja deh. Nah, kadonya ya yang ini aja warnanya. Jadi kita taruh boneka B di atas. Kayaknya ini gede kali. Oh enggak, pas sama. Wah, ya gitu deh, cantik kan? Nah, hampir selesai dekorasi rumah the bedroom kita. Tapi bagian sini mungkin aku mau kasih karpet. Karpet warna apa cocok? Kita coba aja deh warnanya yang kira-kira mana cocok. Pink apa ungu, kita lihat aja. Ungu gini, kalau pink kayaknya ungu aja deh. Wah, ungu lagi, kayaknya aku suka banget sama warna ungu. Ya, seperti ginilah hasilnya. Nah, sampai sini belum selesai ya, hampir selesai tapi belum selesai, soalnya aku masih perlu sesuatu. Nah, aku bakal ini hapus dulu, soalnya udah nggak perlu lagi. Hapus dulu. Saya pakai mod translate, jadi bisa hapus gitu ya. Oke, kita perlu ini string iron god, iron ikut gimana baca. Ya gitu. Terus kita perlu crafting table. Nah, aku bakal bikin fairy light. Ini juga modnya bukan sekali bikin langsung ada, tapi mesti install modnya fairy light. Ya, fairy light seperti yang di bawah tadi udah saya bikin. Ini warna orange. Satu, terus ini aku ganti warna biru. Dua.
Okay. Well, kita lihat hasilnya gimana. Bakal aku pasang di atas. Bakal aku pasang di atas. Ini. Nah, cantik kan? Beda langsung room kita jadi tambah rainbow. Nah, gitu. Jadi dari sini juga bakal aku taruh satu. Nah, oh, I like it. Nah, cantik kan? Nah, jadi hari ini dekorasi bedroom kita juga sudah selesai. Jadi gimana menurut teman-teman? Gimana? Cantik enggak? Ya, pokoknya nanti komen di bawah ya, gimana ya. Terus ada, misalnya ada yang pingin tanya, boleh silakan ya. Silakan, misalnya mau tanya mod ini gimana, apa tuh downloadnya di mana, silakan. Nanti bakal aku kasih tahu kok. Oke? Terima kasih udah nonton Rinbabo Crafting Town, Village and Town. Jadi next bakal kita dekorasi dapur apa living room, nanti kalian komen di bawah. Jadi kita bisa sharing kita mau dekorasi yang mana. Oke, okay? Ingat like dan subscribe-nya. Tetap bersama saya Rinbabo. Selamat malam dan sampai jumpa. Bye.